Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Vertical Fauna. Jadi di video hari ini aku masih ada di Mr. Jekoi Center nih guys. Rencananya aku mau review ikan yang lagi viral banget nih, khususnya bagi pecinta ikan koi, yaitu koi hodiolong, salah satu koleksi dari Mr. Jekoi Center. Dalam bahasa Tionghoa sendiri, hodiolong memiliki arti kupu-kupu naga. Siripnya yang begitu lebar dan panjang membuat ikan ini menyerupai kupu-kupu, dan mukanya terdapat kumis panjang menambah kesan layaknya seekor naga. Penasaran kan seperti apa serunya kita review ikan yang sangat eksotis ini? Tapi sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari Vertical Fauna. Kita belajar bersama-sama mengenai hewan di Indonesia. Terima kasih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertical Fauna bersama gue Adi. Nah, hari ini aku lagi ada di Mr. Jekoi Center. Kita mau update-update ikan-ikan yang ada di Mr. Jekoi Center. Jadi kebetulan kemarin tuh sempat ada ikan yang baru turun. Nah, jadi ikannya ini katanya ikan mahal. Ini buat video ntar, maksudnya ntar abis cici upload dan baru kita belum punya video. Belum punya ikan udah ngeliatin ya. Nah, jadi nanti kita mau tanya-tanya nih, ikan apa sih yang baru turun dari Mr. Jekoi Center ini? Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih yang ada di sini. Di sini masih ada ikan apa namanya? Ini kalau nggak salah polosan, terus sama ya ini polosan nih. Oh, susui nih guys. Nih tuh. Susui Hana. Ya Cia, susui Hana Cia namanya. Oh, kebalik. Oh, namanya Hana Susui. Ya kalau orang barat kan namanya dibalik-balik gitu. Kalau kita kan Susui Hana, hey. Nah, ternyata Hana Susui. Jadi ini Hana Susui ini kisaran harganya tuh antara berapa sih harganya, Ci? 150.000-an, guys. Berarti di sini 150.000 semua, Ci. Apa ada yang sampai 200-300 enggak? Enggak, 150 ya. Nah, tuh 150 udah bisa bawa Susui dari Mr. Jekoi Center. Oke. Okay. Kita lihat yang sebelah sini. Nah, kalau ini soa nih guys. Ini soa nih, size-nya udah lumayan nih. Soa, terus ada apa nih yang putih nih ya? Teman-teman kalau misalkan mau lihat ikan-ikan yang dilelang tuh ada grupnya di Mr. Jekoi. Nanti kita taruh di deskripsi. Jadi kalau misalkan mau lihat ikan-ikan yang bagus-bagus, nah ada tuh di grup lelangnya Cici Munik. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ini Kohaku. Ini ada Kohaku. Oh, ini sama Shiro. Nah, itu Shiro tuh yang hitam putih tuh. Itu ada Shiro. Nah, guys, ini ikan barunya nih, guys. Duh, ini ada ikan baru nih, guys. Kita lihat nih. Nah, ini ikan yang menurut Simoni kemarin yang lagi viral. Namanya ikan hodiolong. Hodiolong ya, Ci ya? Iya. Yep, betul. Nah, ini ikan kecil-kecil tapi harganya lumayan banget. Kalau buat di akuarium ini juga bagus juga nih guys. Jadi nggak mesti harus ditaruh di kolam. Sad body. Jadi ikan ini tuh apa namanya? Cik, kalau ikan kayak gini bisa gede nggak sih, Cik? Bisa dong. Sasi bisa gede. 50. Oh, paling gede 50 cm. Berarti makin gede makin mahal dong. Yo, ai. Dah, ini ikan yang kemarin turun nih. Jadi sebenarnya kita harusnya kemarin ngikut konten, cuma karena bentrok jadwalnya jadi nggak bisa ikut. Nah, ini hodiolong. Ikan ini asalnya dari mana, Ci? Sama juga Jepang. Dari Cina. Dari Cina ya? Hodiolong. Tuh, guys. Short body, cantik banget tuh. Kecil. Tapi harganya cabe rawit. Nah, untuk size segini, range harga berapa, Ci? Ini harganya Rp250.000. Rp250.000? Tuh guys, satu ekor Rp250.000. Nah, ini ikan yang lagi viral nih. Kalau untuk penghobi-penghobi koi di seluruh Indonesia mungkin tahu nih ikan ini. Soalnya dari kemarin tuh
di konten kita sebelumnya tuh Cici tuh selalu ngebahas dulu ini ikan dialog, eh tapi bohong dong, ya dari itu belum aja katanya. Nah kebetulan di sini udah ada. Mana turun berapa ekor Ci? 100 ekor. Wih, lumayan banyak gue 100 ekor. Paling aja tuh 150 ekor. Nah ini ada juga, ini juga hoodie long, cuma kalau ini karena lagi dikasih makan, jadi kita nggak bisa ganggu. Kayak kita aja kalau lagi makan diganggu kan emosi ya. Nah, ini juga termasuk nggak boleh diganggu nih. Kita lihat yang di sini aja, ini hoodie long. Tuh banyak banget. Jadi sekali lagi, boleh diangkat, boleh. Oke, okay. Nah buat teman-teman kalau misalkan minat, sekali lagi bisa pakai apa ya? Pakai tangan bisa, nggak apa-apa pakai tangan. Oh kita cari jari. Nah ikan mahal nggak boleh pakai sembarangan tangan. Oh semprot-semprot dulu guys, pakai alkohol. Jadi di sini juga biar higienis dipakein alkohol. Nah jadi dikasih alkohol biar higienis. Oke, okay. Karena ikan mahal, jadi kita nggak boleh sembarangan ambil. Aduh, lucu banget. Ini hoodie long tuh. Coba teman-teman tuh lihat tuh. Ini aduh soft body nih guys. Nah, tuh. Kelihatan nggak? Maaf maaf. Nah, tuh jelas kan? Dia emang nama aslinya hoodie long gitu sih. Dari Cinanya, hoodie long ya. Lucu guys. Satu ekor 250 buat teman-teman. Di sini stok cuma ada 100. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke. Okay. Sama aja kayak kumpai ya. Beda dong. Kalau kumpai kan dia. Oh ini maksudnya kumpai ya Mang Ci. Oh. Si Om. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Oh berarti dia masuknya kumpai tapi yang soft body gitu ya. Yeah. Tapi slayer dia juga Ci. Slayer juga dia itunya. Slayer ya. Oh gitu, oke guys. Cici dari tadi diem baik, kita ngomong diketawain ntar dia mau penghobi koi ini guys. Nah jadi ini tuh mirip yang kayak gini nih guys nih. Nih ini kumpai nih. Cuma dia yang soft body. Ini biar kelihatan nih. Nah ini yang warnanya silver nih. Tuh. Itu jadi ini yang normalnya tuh kayak gini nih. Kumpai atau butterfly slayer. Nah kalau yang soft bodynya yang itu, kenapa mahal? Karena dia soft body dan grade A. Kalau yang di sini kumpai, kalau di sini kumpai harga berapa sih? Sekitar 100-an, 150.000 tuh kalau yang teman-teman berminat mau pengen punya kumpai slayer. Tapi yang ini ya, yang normal ya. Nah kalau misalkan mau yang soft body yang kayak gini nih. Oke okay, guys. Mungkin cukup sekian dulu dari Vertical Fauna. Kita nanti lanjut mungkin kita review-review yang lain aja deh, karena di sini banyak banget koleksi dari Mr. Jekoi. Oke, okay? Untuk teman-teman jangan lupa oke okay, bantu kita dengan cara like, comment, dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.